Yo guys, jadi hari ini gue lagi mau buat video unboxing, yaitu video unboxing. Ya kalau udah ada Naruto-nya gini tahu ya, yang baru Naruto Ninja Storm Legacy. Jadi dalamnya ya bakal gue unboxing sih, tapi ini dalamnya ada artbook-nya, anime, kartu Boruto dalam satu CD, dan trilogi itu Naruto 1, 2, 3 dalam satu CD juga. Oh, jangan lupa steel case. Jadi langsung kita buka aja lah ya. Susah, ini gue masih pakai cut. Nah, berkat bantuan seseorang, gue dapet kartu. Sip, buka. Sayang sih sebenarnya dibuka, cuman ya untuk keperluan unboxing juga harus buka. Lumayan koleksi juga, untung belum beli yang Boruto-nya. Oke, begini. Tanya dari mana? Wah, gue bingung. Oh, ternyata di sini. Wow, jadi ini dus luar. Ternyata ini. Oh, ini. Ini cuma kertas biasa, dalamnya ternyata ada lagi loh. Wow, oke. Isinya ini. Hah? Ini doang? Ini doang? Wow. Kecil sih, tapi wah. Artbooknya kok fans Naruto sih pasti harus beli ini. Wow. Naruto Storm 1, Storm 2, Storm 3 sampai wah Itachi, wah semua Akatsuki. Oh, Sekira. Wah, keren sekali Boruto. Keren seperti ini. Wah, mantap. Stop, ini artnya tuh bayi Masashi Kishimoto-nya langsung. Nah, ada pesan juga. If you think you know all about Naruto, you have to play this game first. Wow, thank you Kishimoto-san, Kishimoto-sensei. Nah, sekarang masuk ke gamenya. Go to Boruto Trilogy dan anime. Oh, ini cover depan. Ini cover steel case depannya itu Boruto. Nah, ya kan ya? Dalaman ini ternyata cover-covernya itu dari steel case-nya Boruto yang dulu pernah ada. Wow, keren. Belakangnya sih yang keren. Depannya seperti sama kayak tadi. Wow. Nah, tinggal ini doang nih. Gue bingung ini anime apa, tapi ya sudah, nanti gue tahu mungkin bakal lihat lagi kayak gimana. Ya sudah, jadi itu aja unboxing kita kali ini. Thank you yang buat yang udah PO sama kita ya semuanya. Nah, jadi selain Naruto pun kita juga ada Minecraft untuk Switch, Story Mode, dan Battlefield 1 Revolution. Battlefield 1 Revolution ini jadinya sudah ada DLC semuanya di dalam. Gak tanpa perlu download lagi. Jadi ada season pass-nya loh ya. Dan ini Minecraft ini ada episode 1 sampai episode 8. Sip. Keren. Semuanya keren. Bagi yang ini, gue udah nunggu game ini. Terus keren ya. Sip, kalau begitu thank you buat yang sudah nonton. Sekali lagi terima kasih dan bye.